Coba guys, kalian lihat tuh cabenya itu benar-benar gendut dan panjang-panjang, dan ini masih banyak banget buahnya. Hi guys, welcome back to the Yukristianti channel. Hari ini aku berada di ladang cabe dan ladang kopi. Ini tepat di samping jalan raya guys tuh. Nah, di sana tuh jalan raya, jadi di sini bisa lewat mobil, kita bisa lihat. Kebetulan ini di belakang rumah dari rumah tuaku. Jadi ada ladangnya di sini. Di sini adikku nanam cabe, guys. Mereka lagi panen di situ. Itu ada mama, ada adik juga di situ. Lagi panen. Sekarang kita lihat-lihat dulu cabe hijaunya di sini. Katanya harganya naik, guys. Yuk kita lihat. Sebelum aku lanjut, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Wow, ini yang cantik nih. Ini sudah tip keempat nih. Wow, cantik guys. Buahnya banyak banget kan, nak. Tuh, panjang-panjang, gendut-gendut. Coba kita lihat sebelah sini. Wow, keren-keren-keren guys. Wow. Wow, sepanjang ini. Wow, gendut kali nih. Hei, gendut-gendut-gendut. Ya ampun. Gemes guys. Tuh, untung ada Tania ya. Sekarang kita petik cabenya guys. Bentar ya Tania. Kameranya jangan goyang ya, dek. Tunggu ya teman-teman, kita petik dulu supaya kalian bisa lihat buahnya juga nih teman-teman. Kok yang ini juga? Iya, memang ini kan cabai hijau. Tuh ada monyet. Lompat monyetnya. Tuh, jangan goyang nak. Sini. Ini guys. Ini cabainya nih yang kita utip dari sini nih. Yuk kita lanjut lagi. Kita petik lagi cabainya teman-teman. Mana ini cabe, nak? Mau ngambil cabe? Fia mau ngambil cabe? Tuh, petik. Wah, kalau kayak gini banyaknya enak ngutipnya teman-teman. Gemes, soalnya gede-gede. Terus panjang-panjang juga kan. Lebet tuh buahnya. Wow, keren. Coba sini Tania tunjukin. Wah, cantik ya, nak? Cantik ya? Yuk, kita antar sama Tongah, yuk. Wah, masih banyak nih teman-teman. Ikutin terus ya video kita. Kemarin dijual 10.000 per kilonya, langsung dari petani. Beda dengan yang eceran ya, yang jual-jual di pasar itu beda. Harganya pasti lebih tinggi lagi lah kalau misalnya mereka mengecer. Nah, harganya katanya udah naik guys, dari 10.000 jadi 25.000 gitu. Tuh, coba ya kita lihat lagi ya. Wow, keren. Ini cabai hijau ya guys, bukan cabai merah. Itu kalau cabai merah itu beda lagi dia. Itu bisa merah dan itu dipanennya untuk cabai merah. Kalau ini memang dia khusus cabai hijau yang nggak bisa dimerahkan. Tapi ada juga beberapa yang merah guys. Misalnya seperti ini. Nah tuh, itu karena kelamaan diutip jadi merah gitu. Coba guys, kalian lihat tuh cabainya itu benar-benar gendut dan panjang-panjang, dan ini masih banyak banget buahnya. Kita akan lanjut petik dulu ya supaya cepat selesai. Dan yang sudah dipetik guys, ini guys yang udah dipetik tuh, buahnya besar-besar banget. Oh my god, keren ya. Harganya juga mahal loh guys. Ini gendut-gendut, panjang-panjang juga tuh. Wah, keren. Ini tadi dia jalan raya yang aku kasih tahu ke kalian, langsung di samping jalan raya itu guys. Nah, di sini selain ada cabai hijau juga ada kopi. Coba kita lihat kopinya. Ini kopi baru ditanam lah, belum pernah panen. Jadi buahnya itu masih banyak banget tuh. Ini kopi. Jadi kita bisa memetik langsung di sini guys kopinya. Tapi belum merah-merah ya Tania ya. Ini Tania, temanku nge-vlog dulu nih guys. Waktu pertama kali bikin video tentang kopi ini. Kopi ini kalau orang sini bilangnya kopi Sigala Rutang, bahasa si Bataknya. Kalau artinya itu kopi untuk bayar utang. Seperti itu sih bahasa-bahasa serono-serononya sih sebenarnya guys tuh. Banyak banget, nggak cuman ini juga kopinya. Nanti aku tunjukin lagi ya, bentar ya guys. Ini kopinya sudah memerah tetapi tidak dipetik, jadinya seperti ini, busuk dia guys. Tuh yang di sini sudah merah. Di sini juga sudah ada tuh yang sudah merah banget tuh. Ini banyak banget buahnya. Karena ini memang kebetulan buah pertama gitu. Mana lagi ya? Nah, ini lagi nih. Tuh banyak kan? Banyak guys. Wow, keren. Tuh, ada pepaya tuh. Bunga pepaya bisa dimasak kan ini?
Kalau orang Jawa pintar buatnya ini. Pahit tapi aku nggak suka. Cabai ini nggak bisa dicampur. Jadi kalau sudah memerah seperti ini, dikumpulkan di bawah pohon cabainya. Setelah dipetik, dikumpulin dan dibawa ke rumah untuk sambal seperti ini, guys. Contohnya tuh, banyak yang sudah memerah karena kelamaan dikutip. Jadinya yang merah-merah seperti ini tuh nanti kita bawa untuk di rumah jadi sambal gitu. Nggak boleh dicampur, guys. Oke, guys, nanti aku lanjut lagi ya, karena aku mau ngutip dulu biar cepat selesai. Nanti aku akan tunjukin hasilnya ke kalian. Bye-bye. Sorry banget ya, guys, aku nggak sempat ambil hasil panennya. Ada 2 guni karung besar gitu dan itu belum selesai. Nah, masih lanjut keesokan harinya. Karena saat itu aku buru-buru pulang, jadinya aku lupa untuk ngambil hasil panennya. Jadi keburu diangkut sama agennya, guys. Terima kasih udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di petik heboh selanjutnya. Bye-bye.